Hai sahabat. Nah, kali ini kita bukan mau nge-vlog atau mau mukbang atau mau bikin nasi goreng seharga 400 juta, cek. Oke, kali ini kita coba serius dulu. Oke. Nah, pastinya kalian tahu dong ya kalau Indonesia itu punya potensi lokasi, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya budaya. Kita ini sebagai pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, kalian tahu gak sih kalau kita punya hak dan kewajiban untuk membela negara? 5 nilai bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Berikut ini adalah contoh aksi kegiatan bela negara yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Let's check it out. A few moments later. Udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Oke, terima kasih sahabat. Intinya, dalam membela negara itu kita harus mulai dari yang terkecil. Implementasikan dalam bentuk yang sederhana, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Thank you for watching.